Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menyambut Idul Adha 1442 Hijriah, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Pemprov Jatim, dan Asosiasi YouTuber Santri Indonesia atau AISI menggelar Munajat dan Takbir Virtual Nasional bertema Mengetuk Pintu Langit, Indonesia Sehat dan Bangkit bersama Kiai Haji Anwar Mansur, Kiai Haji Agus Ali Masyhuri, Hajah Khofifah Indar Parawansa, Gus Miftah, Ustadz Ahmad Muzaki Al-Hafidz, dan Atta Halilintar. Mari ikuti dengan hikmah dari rumah masing-masing. Disiarkan langsung. Dan dirilai 600 channel anggota AISI seluruh Indonesia 21.00. Mari sinergikan ikhtiar zahir dan batin agar Allah lekas mengangkat COVID-19 dari bumi Indonesia dan dunia. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wa la na'budu illa مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar. ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده فهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر Menyambut Idul Adha 1442 Hijriah, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Pemprov Jatim, dan Asosiasi YouTuber Santri Indonesia atau AISI menggelar Munajat dan Takbir Virtual Nasional bertema Mengetuk Pintu Langit, Indonesia Sehat dan Bangkit bersama Kiai Haji Anwar Mansur, Kiai Haji Agus Ali Masyhuri, Hajah Khofifah Indar Parawansa, Gus Miftah, Ustadz Ahmad Muzaki Al-Hafidz, dan Atta Halilintar. Mari ikuti dengan khidmah dari rumah masing-masing. Disiarkan langsung. Dan dirilai 600 channel anggota AISI seluruh Indonesia. Senin, 19 Juli 2021, mulai pukul 19.30 sampai 21.00. Mari sinergikan ikhtiar zahir dan batin agar Allah lekas mengangkat COVID-19 dari bumi Indonesia dan dunia. Amin. Allahu
كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده فهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا
illallah wallahu akbar Allahu akbar wa lillahil hamd. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Menyambut Idul Adha 1442 Hijriah, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Pemprov Jatim, dan Asosiasi YouTuber Santri Indonesia atau AISI menggelar Munajat dan Takbir Virtual Nasional bertema Mengetuk Pintu Langit, Indonesia Sehat dan Bangkit bersama Kiai Haji Anwar Mansur, Kiai Haji Agus Ali Masyhuri, Hajah Khofifah Indar Parawansa, Gus Miftah, Ustadz Ahmad Muzaki Al-Hafidz, dan Atta Halilintar. Mari ikuti dengan hikmah dari rumah masing-masing. Disiarkan langsung. Dan dirilai 600 channel anggota AISI seluruh Indonesia. Senin, 19 Juli 2021, mulai pukul 19.30 sampai 21.00. Mari sinergikan ikhtiar zahir dan batin agar Allah lekas mengangkat COVID-19 dari bumi Indonesia dan dunia. Amin. Allahu akbar wa lillahil hamd.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Gubernur Jawa Timur Ibu Hajjah Khofifah Indar Parawansa, para masyayikh Hadratul Kurama Al-Ustadz G.J. Anwar Mansur dari Lirboyo, Hadratul Kurama G.J. Agus Ali Masyuri pengasuh Pondok Pesantren Bumi Solawat dari Sidoarjo, Al-Ustadz Haji Miftah Maulan Habibur Rahman, pengasuh Pondok Pesantren Ora Haji dari Yogyakarta, para Imam Besar Masjid Nasional Akbar Surabaya, Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid Nasional Akbar Surabaya, Al-Ustaz Kiai Muhammad Suja MAG, keluarga Bapak Anang Hermansyah, dan keluarga Mas Atta Halilintar, Al-Ustaz Kiai Ahmad Muzaki Al-Hafidh, Imam Masjid Akbar Surabaya, sahabat asosiasi YouTuber Santri Indonesia, para hadirin wal hadirat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat taufik hidayah dan ma'unahnya sehingga kita bersama di malam yang penuh barokah ini kita bisa mengikuti acara munajat dan takbir virtual nasional dengan tema mengetuk pintu langit untuk Indonesia sehat dan bangkit yang diselenggarakan oleh PHBI Pemprov Jawa Timur bekerjasama dengan Masjid Nasional Akbar Surabaya. Hari ini Senin tanggal 19 Juli 2021 Miladiah atau bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah 1442 Hijriah. Marilah kita awali acara pada malam hari ini dengan terlebih dahulu mengucapkan atau membaca Al-Quran Suratul Fatihah dengan niatan dan doa, semoga Allah berkenan mengabulkan munajat doa-doa kita. Ala diniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Berikutnya, marilah kita ikuti pembacaan zikir dan takbir malam Idul Adha 1442 Hijriah yang akan dipimpin oleh Ustaz Kiai Haji Ahmad Muzaki Al-Hafidh
Imam Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun berada, marilah di malam yang penuh keberkahan ini, di malam yang penuh kemuliaan ini, kita rendahkan diri kita di hadapan Allah yang maha besar, yang maha kuasa, untuk bersama-sama bermunajat dan berzikir, memohon ampun atas semua dosa-dosa kita, memohon pertolongan dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita bertawassul membaca suratul Fatihah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabat-sahabat yang mulia, para tabi'in, para aulia, syuhada was-salihin. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan kemuliaan dan berkah dari mereka semua. Ilahana anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna wa ilmuka bihawaijidina wa dunyana wa ukhrana. حسبنا عن سؤالنا بقراءة الفاتحة المعظمة وآياتك الكريمة ودعواتك المستجابة وبالصلوات على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم تعبدا وتقربا إليك توصلا وهدية إلى حضرة النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المكتفى نور الهدى شمس الضحى بدر الدجى المختار المرتضى سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah berikutnya untuk seluruh pasien COVID-19. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat penyakitnya, memberikan kekuatan lahir dan batin, memberikan kesehatan jasmani dan rohani, sihat wal afiyah, zahiran wa batina, diberikan keikhlasan dan kesabaran menghadapi ujian. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah berikutnya untuk almarhum, almarhumah, keluarga, sahabat, handai tolan yang gugur wafat syahid karena COVID-19. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka, menerima seluruh amal kebaikan mereka, mengangkat derajat mereka di derajat yang termulia di sisi Allah, menjadikan kubur mereka raudhatan min riyadil jannah, taman dari taman surga. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa taqabbal hasanatihim syai'unillahi lana walahumul fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah berikutnya khusus untuk seluruh pelaksana PPKM darurat, baik dari pemerintah, tenaga kesehatan, TNI dan Polri, dan seluruh relawan
Semoga Allah lindungi mereka, Allah jaga mereka, Allah berikan kesehatan lahir batin untuk mereka, Allah berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjaga amanah dan dalam bekerja. Semoga Allah memberikan mereka pahala yang berlimpah. Semoga Allah terima semua amal baik mereka. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah berikutnya untuk seluruh masyarakat Jawa Timur dan seluruh rakyat Indonesia. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua, melindungi kita semua, memberikan kita sehat wal afiat, zahiran wa batinan, melimpahkan kepada kita semua berkah rizki, berkah umur, berkah keluarga, berkah rumah tangga, berkah pekerjaan, bisihha wal afiyah, liridha'illah, wali wajhillah, wali husuli maqasidana wa maqasidihim insyaallah ala ridha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 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 أستغفر الله العظيم وأتوب أتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب 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 إليه
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 صلى الله على محمد 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 صلى الله
Muhammad sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين معاشر المسلمين والمسلمات marilah di malam yang penuh keberkahan ini malam عيد bersama-sama kita agungkan nama Allah, kita besarkan nama Allah, kita sucikan nama Allah dengan hormat membaca takbir bersama-sama. Semoga dengan takbir kita ini seluruh ujian wabak COVID-19 segera akan diangkat Allah Subhanahu wa taala dari bumi Indonesia, dari bumi Jawa Timur dan Surabaya. Mari sama-sama kita mengagungkan dan membesarkan nama Allah dengan bersama-sama membaca takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha
illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza judahu fa hazama al ahzaba wahdah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza junda wa hazama al-ahzaba wahdah. Mudah-mudahan dengan pembacaan takbir yang dilantunkan dari Al-Akbar, dari rumah masyarakat Jawa Timur, Allah mengangkat virus corona. Amin, Allahumma amin. Berikutnya kita saksikan penayangan video highlight tentang kegiatan Indonesia berdoa selama PPKM darurat COVID-19 di Masjid Nasional Akbar Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagai ikhtiar batin untuk mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat virus corona dan bumi Jawa Timur dan Indonesia, maka Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya melaksanakan Indonesia berdoa selama PPKM darurat setiap pukul 10 sampai pukul 11 dan disiarkan melalui Zoom dan channel YouTube. Total pasien COVID yang didoakan sebesar 612 orang, sedangkan total jumlah almarhum dan almarhumah yang didoakan sebesar 260 orang. Terima kasih kepada Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajjah Khofifah Intan Paramsa, atas dukungan dan bimbingan. Semoga Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat virus corona dari bumi Jawa Timur dan Indonesia. Haji Muhammad Soleh Fadli SH Surabaya. Muhammadin bimbing ulubi wa saudara-saudara kita yang sedang diuji Allah sakit di rumah sakit atau melakukan isolasi mandiri, saya doakan senantiasa diberkahi dan diberi kesembuhan oleh Allah. Kepada seluruh pelaksana PPKM darurat, baik dari pemerintah, tenaga kesehatan, TNI, dan Polri, serta seluruh relawan, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, kekuatan lahir batin dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dibukakan pintu-pintu kemudahan kita untuk mengatasi berbagai persoalan kehidupan ini. Ada persoalan ekonomi, ada persoalan sosial, ada persoalan keluarga, dan seterusnya. Dan mudah-mudahan Allah bukakan pintu kesehatan bagi kita semua, Allah bukakan pintu keselamatan bagi kita semua, Allah bukakan pintu rizki yang luas, halal, dan thayyibah bagi kita semua, dan Allah bukakan pintu surga bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asosiasi YouTuber Santri Indonesia, AISI, terus berikhtiar dan berkomitmen untuk mengembangkan dakwah digital rahmatan lil alamin. Beragam konten kreatif dari pondok pesantren, alumni, dan para YouTuber muslim terus kita gali, kita sinergikan agar menjadi konten yang keren, kekinian, dan standar broadcast. AISI
hadir mulai Hall Emas 50 tahun Kiai Haji Abdul Wahab Abdullah di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambah Beras Jombang. Kemudian kita menggelar Indonesia Berdoa sebagai ikhtiar batin untuk mendukung PPKM darurat dalam menanggulangi COVID-19 bekerjasama dengan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Malam hari ini untuk syiar Idul Adha 1442 Hijriah, IC hadir menginisiasi kegiatan munajat dan takbir virtual nasional. Terima kasih kepada Al-Mukarom, Kiai Haji Anwar Mansur, Kiai Haji Agus Ali Mazuri, Gus Miftah, dan Mas Atta Halilintar. Terima kasih juga kepada Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajjah Khofifah Indar Parawansa sekaligus penasehat IC yang terus memberikan support, spirit kepada IC agar IC tampil dan konsisten dalam menyajikan dakwah-dakwah digital rahmatan lil alamin. IC dari santri untuk Indonesia dan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajjah Khofifah Indar Parawansa, para masyayikh, para pemirsa hadirin wal hadirat, demikian tadi telah kita saksikan penayangan video highlight tentang kegiatan Indonesia Berdoa selama PPKM darurat COVID-19 dalam rangka ikhtiar batin untuk kesembuhan masyarakat Jawa Timur dan keberkahan masyarakat Jawa Timur. Berikutnya kita ikuti spirit tentang bahagia di saat sulit dan takbir Idul Adha dari keluarga Bapak Anang Hermansyah. Kepadanya disilahkan. Halo. Halo. Halo, Mas Anang. Iya. Iya. Soalnya sinyalnya enggak terlalu bagus. Iya, alhamdulillah bisa alhamdulillah buat terhubung. Terima kasih saya bisa ikut menjadi bagian acara yang luar biasa ini di malam takbiran buat semuanya. Nggak mungkin saya sebut satu-satu karena banyak sekali yang hadir. Ini sebetulnya saya sekarang lagi kumpul dengan Atta dan Raffi, itu ada sama Atta sama Raffi. Kita lagi kumpul juga malam takbiran ini. Jadi kita merasa berbahagia bisa hadir di acara yang luar biasa ini. Cuman dengan keadaan yang memang seperti ini. Jadi sekali lagi buat Bu Gubernur, buat semua para kiai sepuh, buat sahabat-sahabat semua pesantren se-Indonesia, saya mewakili Atta dan mewakili Raffi dan Aurel dan Asanti merasa terima kasih bisa ikut menjadi bagian acara yang luar biasa ini. Terima kasih untuk Ibu Khofifa dan semuanya. Assalamualaikum. Jadi terima kasih. Acara ini silakan berlanjut. Halo, masih terhubung Mas Anang? Iya. Nggih, ya. Bisa nggih. Bisa yes. Bisa dipimpin untuk membaca takbir dalam rangka malam Idul Adha ini Mas Anang dari sana. Saya ngikut aja, Mas. Saya ngikut aja dari sini. Saya ngikut aja.
Saya monggo. Ikut. Enggak, monggo-monggo silakan. Saya mengikut aja. Oke, terima kasih atas bergabungnya Mas Anang dan ya. Mas Rafi, ada Mas Atta dari ya. Jakarta. Oke. Langsung ya. Kita ke Ibu Gubernur, Ibu Khofifah Indar Parawangsa untuk sambutan sekaligus nanti memimpin takbir. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah. Wala hawla wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd. Al-mukarramun, para masyayikh, para kiai, khususipun panjenenganipun Kiai Anwar Mansur, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, yang juga Rois Surya PWNU Jawa Timur, lajeng Al-Mukarram panjenenganipun Kiai Haji Agus Ali Masyuri, pengasuh Pondok Pesantren Progresif Bumi Solawat Sidoarjo, yang juga Rois Surya PWNU Jawa Timur, lajeng Gus Miftah matur nuwun rawuhipun, lajeng mangke mohon Kiai Ali Masyuri dan Gus Miftah paring penguatan dari proses yang sekarang banyak sekali saudara-saudara kita mendapatkan ujian, banyak sekali di antara kita yang kemudian bukan terpapar secara kesehatan tapi juga secara ekonomi, secara psikososial dan seterusnya, dan juga Al-Mukarramun sedanten para imam besar Masjid Al-Akbar Surabaya, juga mudah-mudahan masih bergabung Mas Anang Hermansyah juga bersama keluarga, Mbak Santi, Aurel, Atta, Halilintar, juga Rafi, semua yang saya hormati, juga sahabat-sahabat dari Asosiasi YouTuber Santri Indonesia. Matur nuwun. Ini adalah dakwah digital yang terus akan menjadi bagian dari mengalirnya pikiran-pikiran strategis, pikiran-pikiran segar, dan pikiran-pikiran yang akan terus mencerahkan bagaimana kehidupan beragama, kehidupan berbangsa, kehidupan bernegara, kehidupan bermasyarakat menjadi satu kekuatan yang terus akan bisa memberikan energi positif bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara ini. Insya Allah besok kita akan masuk pada 10 Zulhijjah. Biasanya gemah takbir terus akan berkumandang sampai dengan hari ketiga tasyrik. Tapi hari ini gemah takbir itu kita lakukan dengan format secara virtual. Insya Allah rohnya tidak akan berkurang, semangatnya tidak akan berkurang. Tetapi bahwa kita tidak bisa berkumpul bersama-sama seperti yang dulu. Salat Idul Adha kita disiapkan untuk melaksanakan di rumah. Ada sangat banyak hikmah yang mungkin bisa kita gali, yang nanti insya Allah akan dilantunkan sangat banyak, barangkali takbir-takbir, dan kemudian kita akan mendapatkan pencerahan dan tausiah dari Al-Mukarram Kiai Ali Masyuri dan juga Gus Miftah. Monggo sareng-sareng, kalau Mas Anang masih bergabung, kita akan membaca takbir bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Allahu Akbar.
Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam atas nama seluruh pemerintah jajaran ASN Pemprov Jawa Timur, menyampaikan selamat Idul Adha 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, mohon doa, mudah-mudahan Allah paring berbagai kemudahan-kemudahan, kelancaran bagi kami semua untuk menjalankan tugas-tugas dengan amanah, dengan kejujuran, dan dengan tanggung jawab yang besar, terutama di dalam menyelesaikan dan mengendalikan COVID-19. Para kiai dan saudara-saudara, adik-adik saya dari Asosiasi YouTuber, hari ini ada varian Delta, kemudian ada varian Delta Kappa. WHO menyampaikan kemungkinan akan ada varian baru dan ada varian baru lagi. Jadi masih terkonfirmasi kemungkinan ada dua varian lagi yang memiliki kemungkinan dampak secara eksponensial. Oleh karena itu, tentu saya tetap ingin mengajak semua elemen masyarakat, monggo nderek vaksin, tetap jaga protokol kesehatan, dan mudah-mudahan Allah paring kita sedaya kesehatan dan keselamatan. Matur nuwun sedanten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ibu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Gubernur, masih ada sedikit acara ini. Mohon untuk menyerahkan piagam penghargaan virtual. Yang pertama kepada Gus Miftah. Kami persilakan. Oh, nggih. Sekedap, ini formatnya. Ya, ini yang pertama. Matur nuwun sanget Gus Miftah. Ya, itu penghargaan untuk Gus Miftah. Berikutnya. Matur nuwun Bu Gubernur, sehat-sehat selalu. Ya, alhamdulillah, nuwun pangestu. Okay. Berikutnya kepada keluarga Mas Anang Hermansyah dan Mas Atta. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Ntar, ini si Atta-nya ini. Bu Gubernur. Assalamualaikum, Ibu. Terima kasih banyak. Baik, syukran. Ya. Selamat Idul Adha ya, Mas Anang, Mas Atta. Itu Rafi, itu Rafi. Ya. Rafi nih. Rafi ya. Aduh. Rafi. Siap. Aduh. Salam. Ya, selamat Idul Adha. Mudah-mudahan sehat semua. Sehat semua. Ya. Berkah. Insyaallah. Amin, amin, amin. Terima kasih. Nah, Habib Rafi. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Khofifah Indar Parayangsa yang telah memberikan kata sambutan dan penyemangat untuk kita bersama, dan juga telah memberikan penghargaan kepada Gus Miftah
Mas Anang dan Mas Atta, walaupun secara virtual. Berikutnya, kita menuju ke acara Spirit Idul Adha di tengah pandemi, dan sekaligus nanti mohon ada pembacaan takbir yang akan disampaikan oleh Gus Miftah atau Al-Ustaz Miftah Maulana Habibur Rahman dari Yogyakarta. Kepadanya disilahkan. Monggo, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sidina maulana Muhammad ibni Abdillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masayih, wabil khusus, guru kita semuanya, Al-Mukarram, Kiai Haji Anwar Mansur yang sangat saya takzimi, Kiai Haji Agus Ali Masyuri, Gus Ali sehat selalu, yang saya hormati Bu Gubernur, beserta jajarannya, dan seluruh peserta munajat dan takbir akbar secara virtual malam hari ini yang saya hormati. Satu ketika saya didatangi oleh seorang pendeta setelah beliau bersama saya di sebuah acara televisi. Saat itu beliau minta nomor kontak saya. Kemudian beliau mengatakan, Gus Miftah, boleh nggak saya konsultasi tentang satu hal kepada Gus Miftah? Pagi itu beliau mendatangi saya di hotel. Kemudian beliau mengatakan begini, kalau Gus Miftah bisa menjawab pertanyaan saya satu ini saja, saya mungkin masuk Islam. Jawaban saya waktu itu adalah, kalau memang ada hidayah untuk Anda, pasti saya bisa menjawab. Tapi kalau enggak, ya wallah alam bisawab. Pertanyaan pendeta ini apa waktu itu? Saya ingat betul di pagi hari di hotel Double Tree di daerah Menteng, Jakarta. Beliau mengatakan begini sama saya, Gus Miftah, dari mana Anda yakin yang dipotong oleh Ibrahim itu adalah leher Ismail, bukan Ishak? Atas dasar apa Anda yakin? Kemudian beliau mengatakan latar belakang kenapa beliau bertanya soal hal ini. Intinya adalah beliau hanya minta jawaban dari saya, dari mana Anda yakin bahwa yang dipotong ini adalah lehernya Ismail, bukan lehernya Ishak? Bapak Ibu yang saya muliakan, mendengar pertanyaan ini saya jadi ingat satu ketika Deddy Corbuzier itu tanya sama saya juga hampir persis pertanyaannya begini, Gus Miftah, kalau semalam saya membaca Al-Qur'an. Waktu itu dia masih non-Islam. Dan saya mendapati betapa banyak perintah-perintah agama itu yang irasional, tidak masuk akal. Tidak masuk akal, dia bilang. Contohnya apa, Mas? Contohnya, Nabi Muhammad SAW, beliau berangkat Isra Mi'raj. Ini bagi saya sesuatu yang irasional. Kenapa? Karena tidak terukur sama sekali. Terus kemudian Nabi Musa bisa membelah lautan. Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan dan lain sebagainya. Apa pendapat you tentang hal ini? Kenapa banyak perintah agama yang tidak masuk akal? Termasuk dia bilang Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih leher putranya. Bahasa Deddy Corbuzier waktu itu, dia mengatakan apa? Ini gila. Masa punya anak suruh motong lehernya? Ini Tuhan macam apa waktu itu beliau bilang. Nah, Bapak-Ibu yang saya muliakan. Waktu itu jawaban saya yang pertama kepada Deddy, dan jawaban ini pula yang kemudian saya sampaikan kepada pendeta ini. Waktu saya bilang, ayat pertama yang diterimakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW bunyinya adalah Iqra bismi rabbik. Mas Deddy, Bu Pendeta, saya bilang, Iqra itu adalah dimensi akal, bismi rabbik itu adalah dimensi hati. Iqra itu adalah intelektualitas, bismi rabbik itu adalah spiritualitas. Nah, belajar agama yang benar, akal yang mengikuti hati atau hati yang mengikuti akal. Tentunya berangkat dari apa yang disampaikan oleh guru saya Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Beliau mengatakan sama saya begini, Miftah, yang namanya orang belajar agama itu akal yang mengikuti hati, bukan hati yang mengikuti akal. Maka waktu itu,
salah satu guyonan saya kepada Dedi adalah, Mas, sekarang gantian kamu saya tanya. Cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Ini sangat viral di mana-mana ketika saya bertanya ini kepada Mas Dedi. Jawaban Mas Dedi itu sama dengan yang lain. Ya semua tahulah namanya cinta itu dari mata turun ke hati. Waktu itu saya bilang, you are the big wrong. Kamu salah besar. Bagi saya, cinta itu bukan dari mata turun ke hati, tapi dari hati naik ke mata. Dia bertanya, alasan kamu apa? Jawaban saya adalah, kalau cinta itu dari mata turun ke hati, kalau cinta itu berangkat dari mata, berarti selamanya kamu tidak akan pernah mencintai Nabi. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Nabi. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti selamanya kamu tidak akan mencintai Allah Ta'ala. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat langsung Allah Ta'ala. Bahkan kemudian saya sampaikan, kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang buta itu tidak akan pernah merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena orang buta itu tidak pernah melihat pasangannya. Tapi toh kemudian, walaupun orang buta itu tidak bisa melihat pasangannya, tetapi tumbuh rasa cinta di dalam hatinya. Kenapa? Karena cinta itu berawal dari hati. Yang pengen saya sampaikan kepada dia apa? Bahwa belajar agama itu bukan hati yang mengikuti akal, tetapi akal yang mengikuti hati. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa banyak yang tidak rasional? Jawaban saya adalah, kenapa banyak ajaran agama yang tidak rasional? Karena kalau semua ajaran agama itu bisa dirasionalkan, berarti nggak penting orang itu beragama, cukup kuliah saja. Inilah alasan kenapa tidak semua agama bisa dirasionalisasikan. Karena kalau semua ajaran agama bisa dirasionalisasikan, berarti nggak ada bedanya antara agama dengan ilmu pengetahuan. Nah, ternyata, Bapak Ibu dan adik-adik saya Ais yang saya cintai, jawaban ini masuk logikanya Deddy Corbuzier. Jawaban ini pula yang kemudian masuk di logikanya Ibu Pendeta ini. Saya sampaikan, secara psikologis, Bu, kalau Anda bertanya sama saya, kenapa yang dipotong itu Ismail bukan Ishak? Secara psikologis, Ibu lihat, perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau toh Ibu pengen mendapatkan jawaban secara rasional, untuk mendapatkan Ismail itu sangat berat. Sampai sang istri menawarkan kepada Ibrahim untuk menikah lagi. Kenapa? Karena dia merasa tidak mampu memberikan keturunan kepada Ibrahim alaihissalam. Maka secara psikologis, Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail dibandingkan Ishak itu jauh lebih berat. Dan Allah menguji hambanya pasti dengan sesuatu yang sangat dicintainya. Maka Al-Quran kemudian mengatakan, lang tanalul birra hatta tungfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan kebaikan selama kamu belum menafkahkan apa-apa yang terbaik yang kamu miliki. Nah, artinya apa? Saya mempunyai kesimpulan begini. Dari kasusnya Nabi Ibrahim menyembelih Ismail ini adalah bahwa menerima perintah Allah itu dengan menggunakan hati, tidak dengan menggunakan akal maupun logika. Karena sehebat-hebatnya logika ini bisa dipatahkan, tetapi sebaik-baiknya hati kemudian tidak bisa dipatahkan. Maka yang menjadi muaranya adalah hati. Maka Rasulullah mengatakan ketika ditanya mahwal ismu, al ismu mahaka fi sadrika wa karita ayati ala alaihin ayatoli alaihin nas. Ayatoli alaihin nas. Bahwa dosa itu adalah satu perbuatan yang bila kamu lakukan hatimu merasa tidak nyaman. Tolok ukurnya adalah hati. Maka adik-adik hari ini yang barangkali mulai belajar agama, tempatkan hati sebagai imam, bukan akal. Belajar agama dengan menggunakan hati, menerima perintah Allah dengan menggunakan hati. Maka ketika Ibrahim menerima perintah Allah dengan menggunakan hati, dia melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih leher Ismail. Dan alhamdulillah, baik Deddy Corbuzier maupun pendeta ini, akhirnya dia menyatakan masuk Islam dengan jawaban ini. Saya diminta untuk menjelaskan secara rasional, secara logika, maupun dengan menggunakan kacamata agama. Nah, kita sebagai santri tentunya dengan menggunakan kacamata agama. Yang pengen saya sampaikan apa? Belajar dari kasusnya Nabi Ibrahim dan Ismail. Kejutkanlah Allah dengan amalmu, maka Allah akan mengujudkanmu dengan keakbarannya. Idza ahabba 'abdi liqa'i fa ahbabtu liqa'ahu wa idza kariya liqa'i fa karitu liqa'ahu. Ketika seorang hamba mencintai aku, maka aku mencintai hambaku. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang hamba membenciku, maka aku membenci hambaku.
Ketika hambaku mendekat, aku mendekat. Ketika hambaku menjauh, aku menjauh. Ana inda dzanni abdibi. Nah, belajar dari kasusnya Nabi Ibrahim. Beliau menerima perintahnya Allah dengan menggunakan hati. Nabi Ibrahim mengejutkan Allah dengan ketaatannya. Maka Allah mengejutkan Ibrahim dengan leher Ismail yang diganti dengan seekor domba. Ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk berperang melawan bapak angkatnya Fir'aun, dia tidak menggunakan logikanya, tapi menggunakan hatinya. Dan saat itu, Allah dikejutkan dengan keberanian Musa. Dan pada akhirnya, Allah mengejutkan Musa dengan lautan yang terbelah. Nabi Ibrahim ketika diperintahkan berperang melawan Namrud, dia terima dengan menggunakan hatinya, tidak diterima dengan akalnya. Ketika Nabi Ibrahim mengejutkan Allah dengan keberaniannya melawan Namrud, Allah pun memberikan kejutan kepada Nabi Ibrahim dengan api yang rasanya tidak panas. Nabi Muhammad SAW ketika diperintahkan untuk hijrah, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kota yang dicintainya, dia menerima dengan menggunakan hati. Maka Nabi Muhammad SAW mengejutkan Allah dengan keberaniannya, dan Allah mengejutkan Nabi Muhammad dengan kota Makkah, dengan kota Madinah yang menyenangkan. Maka hari ini, ketika kemudian kita dihadapkan pada satu kondisi pandemi, ya sudah, kita taat saja. Kita taat saja. Barangkali memang PPKM ini menutup akses darat. PPKM ini menutup akses laut. PPKM ini menutup akses udara. Tapi percayalah, Allah akan tetap membuka akses rezeki kita dari segala arah yang Allah kehendaki. Maka hari ini yuk sama-sama kita taat saja dengan menggunakan hati kita. Ketika kemudian pemerintah mengatakan yuk vaksin, udah kita vaksin. Kemarin saya di WA Bu Gubernur, ada orang bilang begini sama saya, Gus, untuk apa kita vaksin? Saya takut. Kenapa? Karena banyak orang setelah selesai divaksin justru sakit. Ini bagaimana? Jawaban saya adalah, ada orang takut vaksin dengan alasan dia takut sakit karena banyak yang sakit setelah divaksin. Sama hanya begini. Sama halnya ketika dia setelah makan, kemudian terus sakit perut. Pertanyaan saya, apa kemudian gara-gara sakit perut kita tidak makan? Kan logikanya tidak seperti itu. Contoh begini lagi, nanti divaksin juga mati dan lain sebagainya. Naik kendaraan, dianjurkan pakai helm. Untuk apa? Untuk keselamatan diri. Jaga-jaga dari hal yang tidak diinginkan. Terus, apa kalau pakai helm kemudian bisa terjamin dari kecelakaan? Tentu jawabannya tidak, tergantung kepada takdir. Tapi paling tidak, kita sudah ikhtiar dan tawakal. Bukankah Tuhan senang jika hambanya berusaha? Demikian juga dengan vaksin. Pakai atau enggak, kalau takdir kena COVID atau enggak, ya semua enggak ada yang tahu. Tapi paling tidak, kita sudah usaha semampu batas kita. Ada yang bilang, enggak usah vaksin. Kalau waktunya mati, ya mati. Walah, mas. Sampean itu mau makan atau enggak, ya tetap mati. Apa terus sampean tidak makan? Barangkali itu sebenarnya atau refleksi yang saya berikan. Mohon bimbingannya Kiai Gus Ali, guru saya ini. Saya sudah kangen banget sama Gus Ali ini. Saya ingat betul jadwal terakhir saya di tempatnya Gus Ali itu ketika akhirus sanah. Abah Ali langsung dawuh kepada saya dan langsung tertabrak dengan COVID-19. Mudah-mudahan Mbah Ali sehat. Kiai Anwar Mansur masih dijaga sehatnya oleh Allah. Dipanjangkan umurnya dalam kemanfaatan, dan mudah-mudahan senantiasa membimbing kita. Matur nuwun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya menyapa sahabat saya Mas Anang, Atta dan Raffi di Jakarta. Mas, selalu jaga sehat. Matur nuwun mau menjadi pembimbing untuk AIS. Salam untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinergi antara ikhtiar lahir dan batin, itulah yang disampaikan oleh Gus Miftah. Beragama tidak harus dengan mengandalkan rasio atau akal, tetapi juga mengandalkan hati. Ikhtiar lahir dari para pelaksana PPKM darurat COVID
telah dilakukan, tetapi juga penting kita mengedepankan ikhtiar batin, yaitu dengan munajat dan berdoa seperti pada malam hari ini. Terima kasih kepada Gus Miftah. Berikutnya kita ikuti tausiah dan doa. Doa yang pertama akan disampaikan oleh Kiai Haji Agus Ali Masyuri dengan tema Mengetuk Pintu Langit untuk Indonesia Sehat dan Bangkit. Kepada Kiai Haji Agus Ali Masyuri, pengasuh Pondok Pesantren Progresif Bumi Shalawat Sidoarjo, dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilyakil aghyar wa mitaqi babil yasar. Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibadi. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Udullaha wa antum mukinuna bil ijabah. Wa'lamu anna allaha la yastajibu du'aan min kalbin ghafilin lahir. Ruahu Tirmidzi. Ashabul fadilah, para kiai, para sepuh, wabil khusus, jumateng panjenenganipun al-walid, Romo, Kiai Ji Arwan Mansur, mudah-mudahan sehat, berkah selalu. Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifa Indar Parawansah yang berbahagia, insyaallah segenap Amir Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya yang saya hormati, tanpa mengurangi rasa hormat, saya tidak perlu mukadimah. Saya sangat memberikan apresiasi tersendiri terhadap ceramah Gus Miftah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dan barokah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilhamd. Betapa perkasanya seorang manusia, tetaplah sebuah makhluk kecil, tak berdaya di tengah jagat yang gampang berubah-ubah. Maka doa tidak bisa ditinggalkan dan dipisahkan dengan usaha. Bergantunglah kepada Allah agar menjadi pribadi yang diselimuti keberkahan dan keselamatan. Agar di malam yang penuh berkah ini kita sama-sama tampil enjoy, berangkat dari satu pantun, serban putih makotai kiai, kerudung ijo singgawi bunyai, idul kurban wayai pandemi, isoi mengprasa marang Gusti Allah. Banyak lidah fasih tapi berhati lalai. Ada yang khusyuk namun sibuk dalam kesendirian. Ada ahli ibadah namun mewarisi kesombongan iblis. Ada ahli maksiat rendah hati bagi syukur. Di malam yang penuh berkah, malam ini, mari kita merenungkan satu hadis beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya baca dalam qadimah tadi. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ud'ullaha wa antum mukinuna bil ijabah. Wa lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahir. Rawahu Tirmidzi. Berdoalah kepada Allah dan yakinlah doamu akan dikabulkan. Dan ketahuilah olehmu sekalian, sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari orang-orang yang berhati lalai. Sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan, cok uang iso ndonga, tapi gak cok uang duwe syarat ndonga. Syarat ndonga yaiku madhepi ati marang Allah. Sebagaimana sering saya sampaikan, mandi ndonga
songko pening hati. Istajabatu doa tatawakkofu ala sofa'il qalbi. Mandi nedungo songko pening hati. Kalau skripsi butuh dosen pembimbing, tesis butuh dosen pembimbing, disertasi butuh dosen pembimbing. Begitu juga berjalan menuju Allah, tentunya butuh dosen pembimbing. Di era pandemi ini, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menyapa bagi kita semua. Allah ingin mengetahui relung hati yang paling dalam dari kita. Kembalinya kepada Allah atau kembali kepada selain Allah. Ini yang saya ingatkan kepada siapa yang kepada kesempatan yang berdekatan. Itu wabah COVID-19 yang menimpa 215 negara ini, sebenarnya Allah ingin menyapa kita semua, Allah ingin mengetahui relung hati kita yang paling dalam. Maukah kita kembali kepada Allah atau masih mengandalkan selain Allah? Bergantunglah kepada Allah. Di sana ada fasilitas dan tatanan Allah. Mandine donga songko bening hati. Hati bisa bening bila kita benar-benar istiqomah di jalan Allah, istiqomah di dalam tauhid dan istiqomah dalam ketaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Sajaratil asli nuraniya wa lam atil qabdati rahmaniya wa abdalil khaliqatil insaniya wa asra bisuratil jismaniya wa ma'dinil asra rabbaniya wa khazainil ulumil istifaiya sahibil qabdatil asliya wal bahjatis saniya wa rutbatil aliyya manin darajatil nabiyuna tahta liwaihi fahum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumin tubasu man abnaita wa sallim taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna ashadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma la ilaha illallah wa antal mannan badi'u samawati wal ardi dal jalali wal ikram wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga pintu langit terbuka dengan keyakinan doa Allah mengijabah permintaan dan hajat-hajat kita. Ucapan terima kasih kepada Kiai Agus Ali Masyuri atas tausiah dan doa. Sebagai penghujung acara pada munajat dan takbir virtual nasional, akan kita tutup dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Khadul Kiram Kiai Anwar Mansur, pengasuh Pondok Pesantren Nedir Boyo Kediri. Dumateng Romo Kiai Anwar Mansur. Dipun semoga akan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Al-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah min hamdan yun. Allahumma shalatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat. Wa tutahhir rabbana taqabbal minna min salatina wa siyamina wa tawallana. Allahumma ja'alna wa auladan jami'an min ulama'ina ya Allah. Wa min taqina ma arnal haqq wa haqqul manfa' bima 'allamtana. Rabbana la tu'akhidna in nasina tu'na rabbana. Rabbana wa la tuhammilna ma la ta'ala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayna. Rabb Allahumma ja'alna wa auladan min ulama'ina taqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Shalawat salam al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour.
Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, para masyayikh, Gus Miftah, Mas Anang dan Mas Atta Halilintar yang masih bergabung. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan bergabungnya para pemirsa seluruhnya di acara Munajat dan Takbir Virtual Nasional dengan tema Mengetuk Pintu Langit untuk Indonesia Sehat dan Bangkit yang diselenggarakan oleh PABI Pemprov Jawa Timur bekerjasama dengan Masjid Nasional Akbar Surabaya. Sekali lagi mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa kita. Terima kasih atas partisipasi seluruhnya. Juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada AIC, Asosiasi YouTuber Santri Indonesia yang telah merilis acara ini dan menyebarkan konten-konten dakwah yang menyejukkan. Terima kasih kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Dan kami akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Allahu akbar, Allah Allahu Akbar.